Kabar Kepri kembali ke hadapan Anda, pemirsa. Kantor Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau mendadak riuh sesaat menjelang sidang kasus penipuan dengan terdakwa Taher Ferdian, pemilik perusahaan Millennium Dana Tama, atau puluhan korban investasi bodong yang datang dari luar daerah menuntut uangnya dikembalikan. Dan mobil yang ditumpangi terdakwa juga menjadi sasaran oleh korban. Beginilah suasana di Pengadilan Negeri Batam Kepulauan Riau Senin siang. Puluhan orang yang menjadi korban investasi bodong, Millennium Dana Tama Group, menggeruduk untuk menuntut kejelasan uang mereka yang telah disetor sebagai modal investasi. Itu mau. Kita sudah tunggu 3 tahun, Pak. Henry, salah satu korban yang dananya melayang hingga 2,4 miliar, mengaku awalnya dana yang disetorkan akan diinvestasikan pada pengembangan lahan real estate dengan bunga keuntungan sebesar 10% dengan skema disetor oleh nasabah setiap bulannya, namun kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan oleh marketing perusahaan tersebut. Saya kerugian 2,415 miliar. Di yang sekarang ini datang ini sekitar 10M. Yang datang ini korban-korbannya sekitar 10M. Mohon menjadi perhatian khusus Presiden Jokowi. Dia bilang deposito, tapi nyatanya keluarnya biliet MTN. Kemudian Agustus 2016, ya, dia tersangkut kasus korupsi dana pensiun Pertamina. Dia mengubah diri menjadi Sinergi Millennium Sekuritas dengan tekanan dari Menteri Yasona. Jaminan bunga 13% per tahun. Dan dia bilang sudah ada izin OJK. Namun setelah Agustus-September itu tutup, Millennium Dana Tama Sekuritasnya, kita tanya ke OJK, bilang tidak punya izin. Tidak punya izin OJK. Namun OJK tidak pernah melakukan tindakan hukum apapun. Tidak tanggung-tanggung, korban dari investasi bodong itu mencapai ribuan orang yang tersebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia. Para korban mengaku ditipu miliaran rupiah. Para korban mengaku sudah banyak yang melaporkannya kepada pihak berwajib, namun Taher Ferdian seperti tidak tersentuh hukum. Diduga dana yang berhasil dihimpun oleh Millennium Dana Tama Group mencapai triliunan rupiah. Para korban berharap agar dana yang mereka setorkan dapat kembali dan Taher Ferdian agar dapat diproses hukum. Dirembok yang bagus, dironde yang bagus. Tanda tangan dulu, MOU. Janji bayar enggak? Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan.